Balik lagi. Gimana? Wah, nyos. Mantap, bro. Yang penting tarik sore-sore. Selamat malam, Tuan, bro. Apa? Helikopter. Oke, Sam. Yo, juara, bro. Waduh, juara juga. Mantap. Oke, sah. Yo. Oke, Bray. Ketemu lagi bersama saya Firman Poreno dalam acara mancing bersama Firman Poreno di Pelabuhan Perikanan Timika, Papua. Kali ini saya ditemani dua orang ya, bro. Nah, pelabuhan perikanan. Inilah dia pelabuhan perikanan Timika, Papua yang lagi ramai, bro. Spot kita di sana, bro. Seperti biasa, mangi-mangi atau bakau. Oke, bro, ikuti terus. Kita menuju kapal dulu, menuju ke tempat spot. Oke, yoi. Oke, bro, kita menuju ke tempat spot. Masih bersama teman saya Aman Setiawan dan ditemani. Di mana? Mangi-mangi. Mangi-mangi. Mangi-mangi sini. Spot kita masih tenggelam, bro. Jadi kita menuju ke delta. Nanti kalau sudah surut baru kembali ke sini. Inilah dia, bro, kapal yang pernah di ada pemancing yang tarik kerapu seberat 100 kilo. Delta. Delta. Bro, kita mangkal di sini dulu. Oke, yoi. Strike pertama, bro. Mainkan jorannya, bro. Oke, ikan sudah mulai mendekat. Kenapa itu? Wih, kayaknya ikan helikopter, pemirsa. Ya, ikan duri atau ikan sembilan. Oke, strike pertama Mas Aman Setiawan. Oke, sah? Sah. Yoi. Wah, inilah dia, bro. Akhirnya sob teman dia tarik ini, saudara-saudari ini, dia sudah mulai lari-lari. Ya lumayan lah, bro, yang penting jorang melengkung. Ya, kita lihat saudara-saudari apa yang naik. Inilah dia delta, bro. Perahu delta, orang bilang perahu tongkang. Ikan sembilan lagi. Ikan sembilan, bro. Mari kasih naik sini. Lumayan, bro. Kalau air keruh-keruh begini, memang ikan sembilan main. Oke, bro. Lumayan lah, jumbo. Jumbo, oke?
Yoi. Sah. Sah. Oke. Ini dia kameramen kita lagi strike. Tidak tahu ikannya ikan apa. Kita liatin saja. Tapi ikannya belum kelihatan. Kita shooting saja dulu. Mantap, bro. Oke. Tarik, Jo. Dia kendor, bro. Dia tidak melawan. Ikan 9. Oke, kita lihat. Nah, itu ikannya. Helikopter, bray. Ikan duri 9. Oke. Yes, try, bro. Yeah. Ya, lumayan lah. Yang penting tarik biar kecil. Oke. Yoi. Iya, lumayan bro, perlahan tapi pasti. Iya. Apa itu? Mau mancing. Mau mancing pemula. Lari. Perlahan tapi pasti. Mana ini? Pelan. Tarik saja. Wih. Ikan moa. Tarik. Wih. Belut air. Belut laut. Ikan moa. Mama itu dia sulikar kayak ular. Tarik naik cepat. Ya, lilit benangmu itu. Ya, tarik naik sini, taruh sini. Iya. Pemancing pemula dapat ikan ular. Moa ini, moa. Lilit itu. Iya, oke. Yo, Isa. Wih, sudah itu. Ikan ini. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review mancingnya Mas Dwi yang pernah tarik. Kerapu berapa kilo? 110 kilo. Kerapu seberat 110 kilo, bro. Ini dia. Ini dia jorannya ya. Reelnya. Kasih tahu channelnya Mas Dwi. Iya. Nanti lihat saja di channelnya sendiri kalau nggak percaya ya. Ini dia bro, mancing andalan ini di Timika Papua, perahu tongkang atau delta. Ini reelnya. Reel pen. Pen mata kail. Pemberatnya cuma kecil. Langsung. Benangnya benang Samson. PS10S12. Nomor P nya PS10. Ini dia S12. PS10S12. P ini yang tarik kerapu sebesar 110 kilo, bro. Curannya ini kecil tapi melengkung itu sampai bisa huruf O ini. Ini dia jorannya, bro. Ini dia tempat kapal Delta. Di sinilah lokasinya. Kerapu itu tertarik. Posisi narik di sini, bro. Ini lari keliling kapal sebesar ini terputar. Ada berkisar 1-2 jam lebih ya.
Baru kerapunya naik. Oke bro, inilah dia lagi. Rilandalan, Mas Dwi. Setengah jam aja naik. Setengah jam bisa dia kasih naik ini. Kerapu, katrol. Kalau penasaran tonton saja di channelnya Mas Dwi, nanti ada ya. Kalau 200 kilo naik, saya kasih akuarium kaca sudah. Jadi sekarang ini Rilin dia mau target naikkan 200 kilo kerapu ini seberat 200. Oke bro, mudah-mudahan bisa dia dapat yang dia inginkan. Kita tunggu saja permainan selanjutnya Reel Andalan. Oke, yoi. Oke bro, tarikan di sore hari. Tarik bro. Ikan maniso. Oke sah, kita ditemani sama Mas Dwi yang lagi santai. Oke, yoi. Yang review dia pancingnya tadi. Oke, yoi. Ah, Bray, strike lagi, Bray. Lumayan, Bray. Tiba-tiba ikan sudah di atas. Oke, sah. Yoi. Oke, Bray. Tarik lagi di sore hari. Ikannya apa? Ya, lumayan sadar-sadar. Mantap dulu. Mantap. Mantap. Oke, sah. Yoi. Oke, ikan tuh. Oke, tarik lagi, Bray. Kiri kanan saya yang tarik terus. Saya saja yang belum ini, Bray. Yuhui. Biar kecil yang penting tarik, oke? Okay? Yoi. Bray. Rame sore ini. Yang penting kita tarikan. Strike. Ikan apa, Bray? Iya, ikan ini lagi, Bray. Oke, mantap. Mantap. Oke, yoi. Oke, bro. Inilah dia. Karena ramen kita tarik lagi. Gimana? Wah, nyos. Mantap, bro. Yang penting tarik sore-sore. Bro. Oke, ini dia mau lempar lagi. Kecil. Oke, bro, di bawah ini kan mau naik ini, bro. Oke, bro, helikopter. Oke, sah. Yo, kurang. Bro, kali ini kita ditemani mancing sama Mas Dwi. Video kita, oke. Lomba. So, ini sebelum lomba kita strike. Iya, lomba strike. Dia lomba strike sama teman saya nih, Aman Setiawan. Tadi bagus kan tadi yang bagus. Malah ada yang nyantol tetok-tetok punya saya ini, bro. Tes-tes joran dulu. Oke bro, lanjut. Yoi. Akhirnya juara, bro. Mas Dwi juara juga. Mantap. Oke sah. Yoi. Atrek lagi, bro. Kita lihat, kita sambut ikan apa yang datang naik lagi. Ya, lagi-lagi ikan yang warna kuning, bro. Oke. Mantap. Yoi.
Oke, bro. Sekian dan terima kasih dulu video saya ya. Hasil mancing kita untuk hari ini. Bikin rumah di situ saja. Ya, lumayan lah. Bersama Mas Dwi kita mancing kali ini. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Yoi. Sampai.